Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita membaca kitab Minhajul Abidin. Kita sampai bahagian yang terakhir berkenaan dengan persoalan hati. Kita sampai pada muka surat 285. Kita terus pada hadis pada muka surat 287. Tidakkah anda mendengar sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini? Sittatun yadkhulunan nara bisittah. Al-arabu bil asabiyyah wal umara bil jur wad dahaqina bil kibri wat tujaru bil khiyana wa ahlur rasatiq bil jahli wal ulama bil hasad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 6 golongan manusia akan masuk neraka dengan sebab 6 sebab masing-masing atas sebab masing-masing. 6 golongan manusia akan masuk neraka dengan 6 sebab. Sittatun yadkhulunan nar bisittah. 6 golongan masuk ke dalam neraka dengan 6 sebab. Pertama kata Nabi, al-arab bil asabiyah. Orang-orang Arab dengan sebab taksub kepada kesukuan dia. Kita sebut sebagai asabiyah. Ada yang masuk neraka sebab apa? Kerana membanggakan suku, mempertahankan kesukuan. Janji geng aku, janji keturunan dengan aku, salah pun aku kata betul. Sepatutnya kita ni memihak kepada kebenaran. Allah Ta'ala sebutkan, wa kunu ma'as-sadiqin, dan jadilah kamu daripada golongan yang benar. Dalam khutbah Jumaat pun kita sebut, dipesan kepada kita ni, barakallahu li wa lakum bil Quranil Azim. Cuba tengok pada setiap kali khutbah, ada 2-3 ayat yang mesti insya-Allah yang tu imam akan baca. Ayat yang menyuruh kita bertakwa kepada Allah dan ayat yang menyuruh kita memberikan kebaikan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya. Kalau kita tengok dia tu, wal munkari wal bagh, kata dia, Allah memerintahkan kamu, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan, supaya kamu melakukan keadilan dan melakukan kebaikan. Dan Allah mencegah kepada kamu melakukan perkara fahsya, perkara mungkar dan pergaduhan. Allah sebut dalam Quran dan khatib akan baca di dalam khutbah Jumaat. Cuma khutbah Jumaat ni, tuan imam, satu-satunya ceramah yang tak ada huraian ialah khutbah. Macam kita ni baca kitab, setiap satu perkataan tu ustaz tu akan hurai, mensyarahkan dia. Jarang khutbah Jumaat dia buat syarahan mula atas tu. Ha, dia baca masyarah semayang Jumaat pukul 3. Ha, kan, kita semua nak kerja pula, balik pergi anak sekolah lah, nak pergi makan nasi lah, apalah, maka dia membaca saja. Apa dia yang dikatakan sebagai al-asabiyah? At-ta'sub, ta'sub kepada asabiyah. Jadi yang pertama sekali, asabiyah itu ialah membawa maksud berpegang teguh. Dalam Quran disebut, waqtasimu bihablillahi jami'a, hendaklah kamu berpegang teguh kepada Allah keseluruhannya.
Kita sebut i'tisam, maknanya berpegang teguh pada tali Allah. Jangan buka satu, buka satu tali Allah, dia rungkai semua. Dia macam ladam kuda, satu ladam kuda longgar, mai hak lain cabut habis. Macam tayar kereta, skru satu longgar, empat-empat tayar, empat-empat apa nama skru, lima skru jenis hak sebut rim, lima enam habis, cabut habis ya. Puncanya daripada satu skru longgar. Begitulah dengan Islam ni, satu benda longgar, dia merayap tuan-tuan, habis-habis lama-lama longgar semua. Maka disuruhnya kita i'tisam, wa'tasimu, berpegang teguhlah kamu kepada tali Allah. Yang kedua, asabiyah kepada kebenaran. Siapa pun kita letak kepada kebenaran, walaupun anak kita sendiri dia salah, kita tetap kata dia salah. Sebab ada orang yang taksub, asabiyah, dia tu anak aku, dia keturunan aku, dia kawan aku, dia salah pun aku kena kata dia betul. Ha, ini yang nama dia taksub. Taksub kepada asabiyah. Geng punya pasal, salah pun tutup buku. Kawan punya pasal, tak betul pun kena kata betul. Ha, itu nama dia asabiyah. Yang ketiga, asabiyah maksudnya apa? Maksudnya orang yang mempertahankan suku dia, keturunan dia. Maka lain daripada yang suku dia, semua dia tak mau. Dia hanya nak suku dia saja. Ini juga dipanggil kesukuan. Dan di antara orang yang paling kuat sekali kesukuannya yang disebut dalam ni, Al-Arab bil-Asabiyyah, orang Arab. Sebab tu kalau kita pi negara mereka, tuan-tuan pun tengok macam mana kuatnya. Mai pakai jubah, pakai serban macam mereka, okay, dia peluk belaga, cium pipi semua. Mai hak kita ni, jenis-jenis orang Malaysia, Indonesia ni, dia tengok benda. Pasal apa? Dia melihat kepada kesukuan dia. Saya duduk perhati bila saya sampai duduk cop immigration apa semua, saya duduk tengok mai perempuan Malaysia ni kalah beratok punya lama. Mai puak-puak dia, Allah tuan-tuan, ramah macam puak menakan dia mai. Pasal apa? Dia meletakkan kesukuan dia. Maka berhati-hati, jangan kerana keasaban kita menjadikan kita ni masuk neraka, iaitu mempertahankan kejahatan, memperakukan kejahatan yang dilakukan oleh kawan kita, geng kita, saudara kita atas dasar itu, maka dia dipanggil sebagai ta'asub. Wal umara bil jur, pemimpin-pemimpin dengan sebab kezalimannya. Masya Allah. Tetapi kalau pemimpin yang adil, dia duduk di bawah syurga ni, di bawah arasy di hari kiamat. Tujuh golongan yang akan duduk di bawah arasy, yang tidak ada payung, yang tidak ada bumbung, yang tidak ada penahan, yang tidak ada apa nama dinding, yang tidak ada atap, melainkan arasy Allah saja pada hari itu. Yang lain ni berhadaplah dengan matahari sejengkai ke apa. Tapi golongan ini dia duduk di bawah arasy. Siapa dia? Imamun adil, pemimpin yang adil. Imam ni bukan maknanya imam semayang ni, imam suhaimi. Imam semayang ni imam dia duduk depan. Imam di sini maknanya pemimpin, pemimpin yang adil. Maka dia duduk di bawah arasy di hari kiamat. Tetapi kalau dia pemimpin yang zalim bil juri, dia adalah masuk neraka dengan sebab kepimpinan dia. Jadi tuan-tuan, kalau kita ni nak jadi pemimpin hanya semata-mata nak dapat escort, cermin gelap, dapat elawan, dapat glamour, bunga bubuh dekat baju, memang resmi sepak takraw apa semua, tapi dalam masa yang lain kita buat zalim, tak bayar. Neraka punya pasal nak buat apa? Baik jadi orang biasa. Main masjid duduk dapat tiang, clear. Bangga habis dah, eh? No? Clear dah, Allah tak tanya apa dah. Main jadi berebut jadi pemimpin ni sampai kita terpaksa menipu orang, kita bercakap tak betul, kita buat zalim pada orang, tak pasal tuan-tuan. Sampai kita nak bergaduh, memfitnah orang, memaki orang,
berlakunya benda-benda yang tak elok hanya kerana nak kekalkan kepimpinan kita, tak payah tuan-tuan. Baik jadi orang awam sudah, senang urusan kita. Tetapi kalau kita boleh buat menjaga agama, menjaga rakyat, menjaga Islam, menjaga negara yang terbaik, kita pula yang paling awal duduk di bawah arasy di hari kiamat. Peluang itu begitu besar. Sebab tu kalau tuan-tuan yang mendengar siaran kita ni, yang mendengar ceramah kita ni, ditakdirkan oleh Allah kita ni menjadi pemimpin, maka peluang untuk anda masuk syurga adalah sangat cerah. Saya jumpa 2-3 orang pemimpin lepas-lepas pilihan raya ni tuan-tuan, Allah, dia kata, ustaz wei, kalau tak menang pun hari tu untung, kalau kalah hari tu pun untung ustaz. Oi, dia kata, bil elektrik saya kena bayar, bil air orang saya kena bayar, yuran kena bayar, tiket kapal terbang saya kena bayar, tiket ETS saya kena bayar, mampu saya ustaz. Oh sudah, kata yang pergi bertanding, maksud saya apa? Saya tak sangka menang. La ilaha illallah, lagi huara tuan-tuan. Tengok-tengok menang pula lah. Oh pening kepala tuan-tuan. Sebab tu kita sebagai rakyat, kita sebagai orang awam, kita kena faham tugas pemimpin ataupun wakil rakyat bukan tugas untuk bayar bil elektrik kita. Kita pakai elektrik, kita lah bayar. Kita pakai air di rumah, kita lah bayar. Lainlah kalau kita ni kategori asnaf ke, papa kedana ke, ni duk minta orang bayar bil elektrik. Azia baru keluar ni, tempah dah. Tapi elektrik suruh orang bayar, suruh YB bayar. Tak mampu YB tu. Kalau YB tu kaya, tak apa. Kalau papa kedana, sik baik saya tak tanding tuan-tuan, selamat tuan-tuan. Kalau tidak, tak balik lagi malam ni, pakai duduk beratong ustaz, bil saya ustaz, tolong tengok ustaz, tak balik rumah saya tuan-tuan ni. Jadi kita tolonglah, dia pemimpin, dia menjalankan tugas-tugas untuk memberikan hak kepada kita. Maka tolong dia untuk melaksanakan keadilan, bukan menyusahkan dia sampai dia nak makan pun tak boleh, bergolok bergadai, tanah semua jual, lah-lah pergi korek duit isteri dia hanya kerana nak tolong orang. Baik. Yang ketiga, waddahaqin bil kibri, ketua-ketua dengan sebab kesombongan masuk neraka pula pasal sombong. Al kibr, bukan besar pun ketua, ketua bero pinggan mangkuk ya Allah Taala. Lantik jadi bero pinggan mangkuk masjid ya pun kira gerpu dengan sudu ya, tapi belagak ya mak entah ni. Ni mana parking lot saya ni? Nak parking lot apa pula? Saya beru pinggan mangkuk hangpa pula. Oh, sudah. Orang hamba Allah daripada mana tak tahu hujan, mai parking tempat dia, lot parking dia. Ada anak kecil nak buat keluar mandi, budak di masjid apa semua ni nak tumpang sembahyang, dia sampai tengok-tengok parking dia, orang lain masuk. Bergaduh. Berebut parking dia. Minta maaf tuan, saya nak cepat tadi hujan, mau turun anak-anak nak semayang. Dah nak, bukan masalah tu, han, tak baca tu. Dekat parking tu tulis apa? Minta maaf, minta maaf. Minta maaf apa? Saya ni macam mana ni? Sabar saya buat keluar kereta saya. Allah, sombongnya tuan. Belagak sangat. Padahal jawatan kita ni dua campur satu. Ya. Dua tahun, mai tambah setahun lagi, kot-kot lekat je tang kuasa. Lepas tu tak lekat. Mai umur lanjut, tak lekat dah lah. Mai tak dipilih, tak lekat dah lah. Kalah pemilihan, tak lekat dah lah. Jadi jangan sombong dengan sebab kita ni menjadi ketua. Kadang baru jadi ketua jabatan, belagak dah. Kadang baru jadi pengurus, belagak dah. Sombong dah. Jangan. Makin kita ni tinggi pangkat kita, makin tawaduk. Itulah yang betul. Sebab tidak ada yang bawah ni, tak ada lah kita. Ada yang bawah lah yang mendukung kita. Tuan-tuan kena ingat, kita ni ada tiang. Nak sampai tiang tangga, apa nama tiang masjid tuan-tuan ni, di atas ni tinggi ni, lebih 20 kaki. Kalau tuan-tuan panjat tangga tu, apa nama tiang kita tu, baru ada 4 kaki. Kalau jatuh tak sakit,
Tapi kalau tuan-tuan lagi tinggi, lagi tinggi, lagi tinggi, tuan-tuan berlagak pula di atas tu, orang jolok bagi jatuh, mai jatuh bawah 20 kaki, tak mati, lumpuh tuan-tuan. Makin tinggi kita duduk, bila jatuh, risiko dia lagi teruk daripada hak rendah-rendah ni jatuh. Sebab itu, bila duduk di atas, jangan perasan sangat. Jatuh di bawah nu sakit. Tengok-tengoklah yang di bawah. Jangan lupa, satu hari kita akan jatuh juga. Dengan sebab nama dia pencen. Dengan sebab nama pencen, tak selama-lamanya kita jadi pengetua sekolah. Ya duk tengking cikgu-cikgu buat siapa. Dengan-dengan jaga pun dia tengking sekali. Mai dah pencen, mai masjid, jumpa balik jaga tu. Lah macam mana? Hari tu bukan hang tengking aku ke? Oh, sudah. Dulu kita ni pengarah jabatan. Belagak kiamat. Lah dah pencen, mai duduk sini. Nak mengarah apa lagi lah? Dulu hang boleh arah aku lah. Hang AJK bingang mangkuk. Aku ketua biro. Oh, bergaduh pula tuan-tuan. Tuan-tuan tak jumpa ke bekas ketua polis negara? Saya jumpa. Dia ni lepas dia jadi ketua polis, dilantik jadi duta. Saya pergi ceramah dekat satu masjid. Saya tengok satu hamba Allah. Rasa macam kenal dia ni. Tan Sri apa? Ketua polis. Tuan-tuan tahu dia jadi apa lah? Tok siap masjid. Ini saya tak bohong. Tok siap tuan. Dulu ketua polis negara. Dia kata, "Ustaz, saya dulu-dulu sudahlah lah, saya nak khidmat untuk Allah. Main cuci kapek, cuci telekung, cuci tandas." Tu dia tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah berilah kebaikan pada dia. Lepas jadi ketua polis pencen, lantik jadi duta. Habis kontrak jadi duta, patah balik jadi pencen, main masjid tok siap. Kalau dia boleh jadi tok siap, kita ni dulu penjaga store dekat jabatan takkan tak boleh jadi. Nak belagak dengan siapa? Mainlah jadi hamba Allah duduk dalam masjid, tak kira siapa pun. Kipas tak tutup, kita tutupkan. Masjid kotor, kita bersihkan. Tandas kita tak bersih, kita cucikan. Sebab aku ni adalah hamba Allah. Aku bukan lagi jadi ketua. Yang keempat, kata dia, wattujar bil khianah. Peniaga-peniaga masuk neraka dengan sebab apa? Dengan sebab khianat. Dia khianat ni dengan sebab apa? Monopoli. Dia rendahkan harga barang dia supaya harga orang lain tutup kedai. Dia model besar. Dia beli barang, dia jual murah daripada orang lain. Jatuh rendah daripada modal. Kedai yang lain tak laku, kedai dia saja yang laku. Lama-lama dia beli kedai orang lain, ambil kat dia. Bila semua dia conquer, dia naikkan harga. Nak tak nak, pembeli kena beli. Sebab tidak lagi ada pilihan. Maka dia dah khianat kepada rakyat, mengkhianat kepada orang ramai, mengkhianat pada sama-sama tujar, sama-sama peniaga. Ni banyak ni tuan-tuan. Yang kedua, sorok barang. Dia sorok barang. Orang ramai cari barang, tak ada. Zaman kita dulu, tahun 90-an dulu, depa umum gula akan dinaikkan bulan 12. Umum bulan 10, cerdik macam tu. Umum bulan 10, gula akan naik bulan 12. Pakat gula tak ada. Saya ingat sampai lah tuan-tuan. Anak saya masa tu 2 orang ke 3 orang. Beratur di supermarket, seorang hanya dapat sekampik je gula. So kata bulan 12 naik harga gula, bertimbun tuan-tuan. Depa sorok barang supaya harga mereka untung, depa dapat jaga keuntungan bagi mereka. Maka kita ni jadi susah. Peniaga yang mengkhianati dia. Yang ketiga, i'lan lain, jual lain. Yang kita tengok lain, yang sampai lain. Ha, tu jenis tu pula lah.
Kita duk tengok dalam handphone kita cantik ni, main-main hantar ni bila punya barang. Iklan dekat TV ni lain, bila sam tengok lain. Iklan dekat radio lain. Maka orang pun teronok tengok iklan dia, pakat nak beli semua, pakat tempak semua, bila sampai lain pula. Yang ni nama dia gharar, penipuan. Belum masuk lagi penipuan dalam bentuk main saham. Saya ni toki umrah. Saya toki umrah, contoh. Saya buat kempen, umrahlah bersama saya, umrahlah bersama saya. Harga 3,900. Ui, murah. Orang lain 8, orang lain 9, saya 3,000. Pakat masuk berselerak semua orang. Saya pun hantar 10 orang pergi dengan tambang 3,800. Balik 14 hari balik. Eh, betul ke kau pergi 3,800 je umrah? Eh, dia kata betul. Aku dah pergi, takkan dia tipu. Kau nak masuk, kau masuk lah. Pakat masuk semua. Bila ramai pakat masuk, dia buat lari semua. Ni penipu. Siapa yang kena? Hak bercakap ni lah. Sebab tu saya tahu pun tuan. Saya pun kena. Bukan saya kena, saya pun diajak join sekali. Oi, polis datang ke sekolah saya, minta kawat cam. Saya pun pergi begini. Tengok tuan, mana dia hadut tipu orang. Terus dia, polis kata kat saya, ustaz tolong ustaz tengok yang mana hadut kelentong. Oh, saya kata hak tu, hak nombor 4. Hak nombor kerintin sikit. Dia ambil duit orang, dia bawa pergi. Memanglah harga 3,800 memang murah lah. Dia bukan pakai duit dia, dia pakai duit hampa punya. Lambat sikit lagi bagi 10 orang lepas lo. Hampa sat dulu, sabar sat dulu, kita ikut dulu. Tiket penuh, bah apa nama, kami terbang seat penuh. Tunggu sat mangah, mak ngah pun tunggulah. Duit mak ngah itulah yang dia hantar hak 10 grup yang pertama tu. Bukan dia pakai duit dia. Jadi bila balik grup yang 10 ni, depa ni yang kempen pula. Pakat masuk ramailah, siapa tak mau pi 3,800. Tang situ dia kena. Jahat entah. Sebab tu nama dia skim cepat kaya. Siapa hak kaya, nak kaya dia kena cepat. Macam saya lah, melabulah dengan saya 10,000 sebulan 1,000. Wow. Hang bagi kat aku 10,000, aku bayar dekat hang 1,000 sebulan. Wow. Orang Perak kata, bapa, 10,000, 1,000 tabung haji tak macam ini, ASB tak macam ini. Pakat masuk, yang masuk pula Imam Suhaimi. 4 bulan dapat 1,000. Tukar Honda tuan-tuan. Tak main lah, main Honda sekarang. Oh, Imam, tukar Honda, Imam. Armam, ayah aku 10,000, kau masuk dia bayar 1,000, merasa dah aku 4 bulan 4,000 dah. Ya ke mam, boleh percaya ke? Saya dah dapat 1,000, apa pula? Ah, sudah tuan-tuan, 50 orang masuk 10,000, dah ada 400,000 tuan. Bila orang dah percaya, masuk 50 orang 10,000, dia lari. Orang pergi serang Imam Suhaimi. Mam, Pak Mam, 2 bulan tak dapat ni. Kata Imam, aku pun tak dapat. Aku nasib baik merasa juga 4,000. Merasa apa? Duit yang kau rasa 4,000 tu duit engkau. 10,000 bagi dekat dia, dia bagi sebulan 1,000, sebulan 1,000, sebulan 1,000, sebulan 1,000. Ada lagi 6,000 dekat dia. Dia lari lagi 6,000. Janganlah cakap, aku merasa juga 4,000. Kepala otak hang rasa. Hang rasa duit hang, tahu tak? Itulah nama dia scammer. Jadi jaga-jaga. Tu belum masuk yang menipu main kutu. 20 orang main kutu sebulan 200. Dia kata dia, aku nak bulan nombor 2. Pasal anak aku nak masuk universiti, nak pakai duit. Dia bayar bulan pertama, bulan kedua giliran dia dapat kutu. 3,000 dia dapat. Sampai sekarang dia tak bayar hak nombor 3, nombor 4, hilang tak tahu pergi mana. Tu risiko main kutu tuan-tuan. Dia tak jujur. Daripada tuan-tuan main kutu duit tu, baik main kutu kepala.
Kutu kepala tu confirm jujur orang tak. Baik, yang seterusnya. Wa ahlur rasatiq, penduduk-penduduk desa dengan sebab kejahilan dia. Dia masuk neraka dengan sebab jahil. Allahu akbar. Kita ni, masjid kita ni tuan-tuan, berapa puluh kali sebulan kuliah. Kuliah maghrib tiap-tiap malam, kuliah subuh setiap Sabtu Ahad, kuliah duha, kuliah asar untuk perempuan. Ui, banyak. Dekat-dekat 50 kali. Tuan-tuan tak nak sedekah ke? Airtime kuliah tu istekah dekat surau-surau dalam kampung-kampung yang sebulan hanya sekali ya buat ceramah. Mensedekahkan waktu kita. Saya buat di tempat saya, kami tiap-tiap malam Rabu, malam Khamis, kami buat mini forum. Mulai minggu lepas, kami dah mula buat tempat lain. Kami bawa ustaz tu pergi buat mini forum tempat lain, supaya orang lain pula boleh mengaji. Bawa ustaz ni pergi ceramah sana pula. Kita clear semua, bayar semua makan, minum, orang yang datang pun kita bagi makan, supaya orang dapat merasa nikmat berada dalam majlis ilmu. Ini nama dia masjid berkembar. Selalu kita sebut bandaraya berkembar. Macam Ipoh ni, bandaraya berkembar dia di Jepun. Nama dia Fukuoka. Nak sebut pun tak artik tu. Bahasa kampung kita ni Pokka. Fukuoka, bandar berkembar. Alhamdulillah. Kenapa kita tak buat masjid berkembar, masjid anak angkat? Sebab tu di negeri Perak ni dia ada masjid induk, di bawah dia ada surau. Jangan masjid induk ni saja yang aktif, pindahkan. Tolong depa ni. Aku bagi dekat masjid depa 3 kali sebulan. Masjid sana 4 kali sebulan, surau sana 2 kali sebulan. Serakkan. Yang masjid kami ustaz selang. Sebab saya apa? Sebab saya kita tak mau kita saja yang merasai nikmat berada dalam majlis ilmu, nikmat tadah kitab, nikmat belajar. Sebab ada setengah tempat tuan-tuan tak ada pengajian, duit tak ada nak buat pengajian, kipas pun tak ada ustaz, orang pun tak ada. Oh sudah, mai sembahyang pun 4 orang. Berapa lama dah tak merasa kuliah maghrib. Akhirnya panggil ustaz mai mengajar, tambahlah 6 orang. Ustaz tu pula hak slow punya tuan-tuan, duk ia banyak ya. Ya pun pakat tidur semua ni. Maka jadilah banyak perkara-perkara jahil yang berlaku di sana. Yang kelima dan yang keenam, wal ulama'u bil hasad, ulama-ulama masuk neraka sebab dengki. Tu dia tuan-tuan yang saya hormati, ada beberapa jenis fitnah di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala sebut tentang fitnah, innama amwalukum wa auladukum fitnah wa ma ja'alna ru'ya allati ya illa apa nama taku fitnatan linnas. Banyak tu perkataan fitnah disebut oleh Allah banyak dalam Quran. Ahasibanna su'ayutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Fitnah. Maka ulama-ulama membahaskan berapa jenis fitnah. Ada yang disebut sebagai fitnatul mal, fitnah harta. Dan Nabi kata benda yang paling aku takut kepada umat aku ialah banyaknya harta. Benda yang paling aku bimbang kepada umat aku ialah harta mereka tu banyak. Dan bila banyak, berebut. Bila berebut, berbunuh-bunuhan. Yang kedua, fitnatul aulad,
fitnah yang datang daripada anak-anak. Ini fitnah ya. Anak-anak jadi ujian pada mak bapak. Bapak baik, anak pula isyak dadah. Mak baik, tapi dapat anak pula jenis buat balik jantan. Baru ni kita baca laporan, mak janda, anak dara dua, buat balik jantan ke rumah. Main Jabatan Agama, main serbu. Pakat anak beranak ni bagusnya, sporting habis mak dengan anak dara, buat balik jantan lah. Tu yang cerita kartun sebut, apa yang penting kerja sama. Fitnah yang datang daripada anak-anak menjadikan mak tak tidur malam, bapak tak tidur malam. Anak mencuri, anak merempit, anak buat macam-macam fitnah daripada anak. Yang ketiga, fitnah daripada isteri dan anak-anak di hari kiamat. Dia jadi musuh pada kita. Tuan-tuan tahu tak, isteri kita besok di hari kiamat akan jadi musuh kita di depan Tuhan. Allah panggil dia. Ha, mana? Pak siapa keluar rumah, duduk berkembar, pergi buang sampah. Hari itu, main Cina jual ikan, orang main jual ikan, kamu berkembar, main kentola tak tahu bau ya. Pergi beli sayur, beli ikan dalam van. Dia kata apa? Suami tak tegur. Suami saya tak pernah tegur saya. Suami saya tak pernah suruh saya. Suami saya tak pernah larang. Dia kait kita tuan-tuan. Ha, maknanya pak saya pun sembahyang tak betul. Eh, hari tu sembahyang depan suami dia tak tegur apa pun. Dia elok tengok TikTok. Memang dia tengok TikTok, dia bukan tengok sembahyang. Dia akan kaitkan apa yang tak betul tadi. Dia akan salahkan kita. Sebab tu abang-abang jaga isteri elok-elok. Hei mangah, pak siapa makan benda haram ni? Mangah tak tahu. Mangah masak beras dia beli, rupanya dia jumpa kat tepi jalan lori beras terbalik. Dia buat balik sekampit beras, buat balik satu tin susu. Mangah masak tu nak minum je kan tak tahu, kata ah mampu kita tuan. Bukan setakat isteri kita, anak kita pun. Pak siapa kamu ni tak sembahyang? Bapak saya tak pernah ajar sembahyang. Dia pergi masjid, dia tak pernah tengok saya sembahyang ke tidak. Dia pergi mengaji di masjid, dia tak pernah tanya pun saya buat apa waktu sembahyang maghrib. Saya buat apa hari, bukan salah saya. Dia tak pernah ajar. Bapak pula dia jadi musuh di hari kiamat. Jadi sebelum mereka menjadi musuh pada kita di hari kiamat, baik kita selesaikan tanggungjawab ni. Kita ajar, kita suruh, kita larang supaya mereka tidak dakwa kita. Yang seterusnya, apa lagi fitnah? Maksiat. Fitnah membawa maksud maksiat yang banyak. Yang seterusnya, apa makna fitnah? Menuduh orang tanpa bukti. Menuduh orang dia tak buat, kita kata dia buat. Itu juga dipanggil fitnah. Dan yang seterusnya tuan-tuan, fitnah itu apa? Apabila ulama dan ulama bertelagah. Ulama dan ulama benci membenci. Ulama dengan ulama saling salah menyalah. Dia adalah di antara fitnah yang terbesar dalam masyarakat. Dan sekarang ni fitnah yang hak terakhir tadi inilah tuan-tuan yang sedang berlaku. Sedang berlaku. Sampai baca doa lepas sembahyang pun tak boleh. Tak kuhu hara. Ya tak salah baca doa, tetapi kenapa perlu baca ramai-ramai? Nabi tak pernah buat. Astagfirullahalazim. Nabi tak pernah buat. Habis tu tak boleh buat. Tak boleh buat. Nabi tak buat. Oh. Kacau. Nabi duduk dalam masjid. Dia masuk dalam masjid. Ada satu kumpulan sahabat Nabi berzikir, berdoa ramai-ramai. Satu pula Nabi lagi duduk mentelaah, sedang membahaskan ilmu. Yang ni pun bagus, yang ni pun bagus. Nabi duduk, hak duduk dengan ilmu. Kalaulah berzikir ramai-ramai tu tak ada, Nabi halau pokok-pokok tu balik.
Janganlah kita senang-senang pergi kata tak betul. Dengan sebab adanya perselisihan ni tuan-tuan, maka bergaduhlah masyarakat. Zaman dulu mana ada kuliah maghrib tiap-tiap malam? Beritahu kat saya, tahun 70-an adakah kuliah maghrib tiap-tiap malam? Isteri ustaz pun pakai selendang. Tengok zaman 70-an, 80-an, isteri dia pun Woody Woodpecker. Zaman tu mana ada mahat tahfiz tahun 70-an, mehebat kat saya. Lah ni selok mahat tahfiz, selok mahat tahfiz, selok mahat tahfiz. Lah banyaknya mahat tahfiz. Kuliah ni tuan-tuan tengok dekat traffic light tu, sampai tak nampak lampu, semua kain rentang, ceramah perdana, ceramah perdana, tak nampak lampu merah. Punya banyaknya majlis ilmu, ustaz pula dalam televisyen ni tuan-tuan, oi, tutup TV ni, buka TV lain ustaz, bukan tu ustaz saja. Hak pelakon pun jadi ustaz, penyanyi pun sekarang jadi ustaz. Saya ni ustaz jadi pelakon. Ha tu terbalik juga. Hak pelakon jadi ustaz, ustaz pula jadi pelakon. Wah haram betul ustaz ni. Ha insya-Allah saya satu hari bulan Mac ni saya berlakon satu telemovie. Watak dia apa? Saya adalah watak something, ketua gangster. Dulu kerja saya bila berlakon tangkap orang tak puasa. Ada filem saya Zim Zim Ala Kazim. Ada sitcom saya berlakon, macam-macam sitcom saya berlakon. Saya ada buat movie dekat dekat TV, apa nama sitcom, sitcom saya sendiri, Cafe Duke. Tuan-tuan je tak perasan. Disiarkan pada hari Jumaat jam 3 petang. Nama cafe itu pun Cafe Duke, Cafe Ustaz Kazim. Mana ada ustaz jadi berlakon dalam cafe dia sendiri. Macam-macam orang berlakon dengan saya tu. Ada 13 episod. Bukan kata tuan-tuan tak tengok, saya pun tak sempat nak tengok tuan-tuan di masjid ni pukul 3 kan. Ni yang akan datang ni saya jadi kepala gangster. Macam mana tu, mesti sengak sama lu. Allah entahlah. Jadi kita jadi bertelaga. Dulu-dulu walaupun majlis ilmu tak banyak, tetapi amalan banyak. Cuba tengok orang dulu, amalan ni subhanallah, mai bulan puasa penuh dengan sedekah. Mari hari Jumaat penuh pisang keliling masjid. Amalan tu. Baca Quran di setiap rumah, elektrik tak banyak. Tapi duk baca Quran sana, sana baca Quran, bawa pelita pi rumah ustazah baca Quran. Dulu pengajian tak banyak, kuliah tak banyak, tapi amalan ni subhanallah tuan-tuan. Oi, hak balik daripada haji tu semua boleh jadi imam. Tok lebay hak balik jadi haji, boleh baca doa, boleh mandi mayat, boleh sembahyang imam jadi imam. Sekarang majlis ilmu sangat banyak, amalan pula kurang. Habis-habis mayang tak ada doa. Mengaji di rumah kurang. Yang balik pada haji tu tolak jadi imam dan dan batuk. Dia main masjid pakai jubah, pakai serban. Assalamualaikum je. Cantik eh, Imam Suhaimi pun cuti. Tolak jadi jadi imam je, ambil berkat je. Tak habis je batu. Hey, tadi duk menyembang elok di bawah tu. Cerita pengalaman pergi melontar jemrah. Bila tolak jadi imam, serta-merta batuk. Saya ni sebenarnya batuk. Tu doktor kata COVID ke apa ke, lari habis semua orang. Tak? Punya tak mau jadi imam, sanggup mengaku COVID. Mampu yang tak ada. Pasal pengamalan. Jom tuan-tuan, bila kita duduk di masjid kita ni, pengajian dah banyak, ustaz-ustaz tok guru pun dah ramai, janganlah membawa pertelingkahan sesama ustaz.
ustaz sama ustaz bertelagah. Saya ada satu orang, dia kata, ustaz ni Nabi tak buat ni ustaz. Isra' Mi'raj ni Nabi tak buat. Pasal apa kita sambut? Saya kata macam ni lah bang, kita buat yang Nabi buat. Ha, baru betul. Kita buat yang Nabi buat bang. Ha, betul. Yang ni saya sokong ustaz. Yang mana Nabi tak buat, kita tak boleh buat. Bida'ah ustaz. Nabi tak buat Isra' Mi'raj. Bang, abang tahun lepas korban tak? Ah, dah saya bantu mereka lah, sebelah gitu lah, siang-siang daging je lah. Oh, abang tak buat korban. Dua tahun lepas pun tak buat. Tiga tahun lepas pun tak buat. Jadi bila abang korban? Lah saya korban masa tu anak saya bersunat. Tahun 2015. Oh, makna 7 tahun dulu lah. Ha, lebih kurang tu. Abang tahu tak, Nabi Muhammad dia korban tiap-tiap tahun. Dan sekali dia korban 60 ekor kambing. Jom bang, kita tiap-tiap tahun kita buat 60 ekor. Wah, tak payah kot. Bida'ah abang tak buat. Oh, yang tu hang tak kata bida'ah pula. Tu Nabi buat tu. Nabi sembelih sendiri kambing dia. Pasal apa hang tak kata bida'ah, hang tak buat? Yang kami buat sambutan Isra' Mi'raj ni bukan kami terbang ke langit. Kami ceramah apa kehendak daripada Isra' Mi'raj. Apa pengajaran yang dapat, di mana salahnya? Talabul 'ilm fariidah, menuntut ilmu tu wajib. Ceramah Isra' Mi'raj tu nama pun sempena. Bukan kami pakai-pakai sewa roket pergi mana? Langit Sidratul Muntaha. Yang tu baru betul. Apalah yang Nabi buat hang tak buat, yang kami buat benda hak Nabi suruh buat menuntut ilmu hang kata bida'ah. Lah ni siapa yang duk tikai ni tuan-tuan, tak apa, kami ikut hang lah. Lah kita buat, Nabi buat, kita buat. Ha, kita buat hak Nabi buat ya bang. Betul, saya setuju. Abang tadi semayang subuh di mana? Saya di rumah. Pasal apa tak di masjid? Nabi Muhammad semayang subuh di masjid, tak pernah miss. Sakit pun dia usung main masjid. Abang semayang subuh di rumah tu, Nabi tak buat. Oh, bida'ah. Oh, ustaz jangan kata bida'ah. Ha, tadi abang sebut Nabi tak buat. Nabi tak semayang subuh di rumah. Oh, ni puak-puak ni tuan-tuan sekarang ni. Hang duk dengki pada orang, duk kata orang tak betul. Hang jangan jadi ahli neraka pula. Duk membawa perpecahan dalam masyarakat. Orang bawa penyatuan dalam masyarakat. Bagi sama kasih sayang, bagi sama kita ni tolak angsur, barulah betul pengajian kita. Dan ketahuilah bahawasanya hasad dengki itu membangkitkan 5 perkara buruk. Ada 5 akibat yang akan datang bila jadinya dengki. Baik, apa dia dengki? Saya dah sebut dengki ni tuan-tuan dalam pelajaran saya, dalam Facebook saya. Tuan-tuan tengok dalam Facebook saya hari ni punya pengajian, ada empat tanda kita ni dengki. Ada 4 tanda kita ni musuh orang, orang musuh kita, kita jahat. Pertama, apa dia? Berkehendak nikmat orang lain hilang daripada orang lain. Imam Suhaimi ni dia dapat nikmat beli kereta baru. Saya nak supaya Imam Suhaimi ni kereta baru dia tu rosak, hilang. Saya pun upah orang pi calakan kereta dia. Saya pun pi upah orang curi kereta dia. Duk parking dekat lembaga air tu, bila habis kerja tinggal bekas tayar dengan kereta habis. Saya upah orang menghilangkan nikmat dia. Itu nama dia dengki. Yang kedua, suka tengok orang lain hilang nikmat, dengki. Bila kereta Imam Suhaimi hilang, heboh dekat masjid. Eh, Imam Suhaimi apa pasal naik basikal main masjid? Apa kereta hilang semalam? Di mana? Apa tempat kerja dia? Hilang, tak tahu tak mana. CCTV pun tak nampak, dia pun sokok dengan guni.
Memang tak nampak apa. Padan muka. Padan muka tu pun nama dia dengki. Dia suka Imam Suhaimi hilang nikmat. Nama dia dengki. Tiga. Duka cita bila Imam Suhaimi suka cita. Ulang balik. Dia merasa duka cita bila Imam Suhaimi merasa suka cita. Imam Suhaimi naik pangkat. Jadi pengurus bahagian apa tau, dia aduh, macam mana dia boleh naik lakote? Patut jawatan tu dapat kat aku, macam mana dia boleh dapat? Ini kabel ni mesti guna kabel besar ni. Dia susah hati Imam Suhaimi dapat. Dia dengki nama dia. Yang keempat, dia suka cita bila Imam Suhaimi duka cita. Dia seronok bila Imam Suhaimi hari ini disiasat SPRM Suhaimi. Saya pun tak tahu apalah budak-budak saya, dengan saya pun kena panggil SPRM sekali. Bila dengar cerita macam tu, dia kata padan muka, aku yes, seronok. Maka ini adalah empat sifat yang dipanggil hasad. Kalau ada empat perkara tu dalam hati kita, itulah tanda-tanda kita ni ada hasad dengki. Apa dia hasad dengki? Nabi kata hasad dengki tu, tuan-tuan sini ada misai, pergi beli jilet, tuan-tuan buang misai, tuan-tuan licin, bersih. Macam itulah orang yang dengki menghapuskan pahala amalan dia. Dia cukur pahala amalan dia, kosong tuan-tuan. Habis tu amalan tu pergi kat siapa tak? Pergi dekat orang yang dia dengki. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita ni dengki bab sikit. Contohnya di masjid, dengki bab azan. Dulu dia tukar azan, sekarang dia tak azan. Orang tak bagi dia azan. Aku dulu kalau bang, sekali ku bang satu kampung turun. Dia bang, dia seorang turun. Itu tanda-tanda dengki. Mat, kenapa kau tak azan sekarang? Oh, dah. Dia orang dah lantik yang baru. Tak apalah, masing-masing lah. Tak kenal lah, seorang sedap. Ini tukang hasut tuan. Tuan-tuan pergi ambil dia, pergi jelum dalam kolah air. Tukang hasut ni yang banyak ni. Kawan tu dah terima elok dah. Kawan tu dah okey dah. Mai tukang hasut. Yang ni pun jahat juga. Nama dia mengadu domba. Maka orang yang hasad dengki ni, ada lima kejahatan akan sampai kepada dia. Pertama, merosakkan ketaatan. Sabda Nabi, al-hasadu ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-hatab. Dengki itu memakan pahala seperti mana api memakan kayu yang kering. Allahu Akbar. Saya sebagai penceramah ni, dengki tang mana? Bila ustaz lain ceramah, masjid penuh sampai tak nampak kapet, nampak orang. Ustaz lain ceramah, penuh dalam masjid ni, punya rapat duduk sampai tak nampak kapet, nampak orang, nampak kepala, nampak badan, nampak kepiak. Loh, bila saya main ceramah, tak nampak orang, nampak kapet je. Maka saya pun mula memburukkan ustaz tadi. Zaman sekarang ni memanglah, kalau ada lawak-lawak sikit memang orang suka lah. Tapi duk lawak sajalah, dia bukan ada ilmu apa. Main duk melawak dalam masjid ni apa? Dia bukan lawak sepenuhnya. Dia lawak tu kadang-kadang supaya orang tak jemu. Tuan-tuan bayangkan, minggu lepas, ada hari Ahad lepas, ada 21 bas datang melawat sekolah saya. Ijtima' ilmu. Yang tak datang, yang betul 8 saja.
21 bas. Dari mana Ustaz? Terengganu 1 bas, Perlis 1 bas, Johor 4 bas, Pahang 2 bas, Pulau Pinang 2 bas, Kedah 4 bas, Perak 1 bas, Mengelembu. Saya tanya hak daripada Kuala Terengganu. Pukul berapa datang? Saya dah kata main petang ni. Petang semalam tu. Sampai di sekolah saya pukul berapa? 5 pagi. La ilaha illallah. Mandi lagi? Dah. Nak mandi tak mana tuan-tuan? Sekolah kita bukannya ada bilik mandi punya hotel. Sarapan lagi? Dah lah. Mandi je belum. Sampai pukul berapa? Pukul 5. Sembahyang subuh? Di sekolah ustaz. Tidur lagi? Tak tidur ustaz. Takut reba bah tidur. Kami pun tak tidur. Bayangkan kalau saya ceramah dekat dia orang. Islam mengajar kita supaya saling berkasih sayang. Agak-agak 40 orang tu je nak. Dengan reba-reba pun tidur ni tadi. Saya kena buat untuk bagi depa segar, saya kena buat bagi depa ceria. Sampai terlupa nak tidur. Yang datang dengan kuliah ni pula bukan anak-anak muda, orang tua. Cucu banyak, cicit ada, gaut ada, kencing manis ada, masalah banyak, darah tinggi ada, nak makan ubat lagi. Tuan-tuan pi cerita dekat dia orang ilmu yang serius habis. Kalau kita melihat kepada pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitabnya itu mengatakan bahawa benda itu adalah makruh, tetapi pendapat makruh itu dibantah oleh Al-Ghazali. Al-Ghazali mengatakan ianya tidak makruh, ianya harus. Tetapi pendapat Al-Ghazali dibantah pula. Agak-agak tuan-tuan muntahlah dia orang tuan-tuan. Nak sampai pengajian serius macam tu dalam kuliah. Pi duduk dalam kuliah, ada kitab, ada bangku, ada kerusi apa semua. Buat pengajian berkala tiap-tiap hari macam kuliah di universiti. Silakan. Tapi untuk yang keadaan macam tu, jadi janganlah kita condemn orang. Tuan-tuan ingat senang kan nak duduk bersila? Sahabat saya tu Datuk Samsuri Pulau Pinang tuan. Sekali dia kuliah 2 jam lah, 2 jam lebih. Padahal lepas maghrib pukul 11 buah habis, pukul 10:30 buah habis. Cuba saya buat hari ni tuan-tuan, 2 jam tuan, 10:30 buah habis. Dengan Imam Zuhaimi lari balik. Tak apa ustaz, pipe bocor ustaz, nak selesai masalah pipe. Macam-macam alasan tuan-tuan. Tetapi yang datang belajar ini, mereka duduk, mereka lenguh, mereka ada masalah, maka mereka duduk. Kita kena pelbagaikan variasi ilmu untuk disampaikan. Maka janganlah dengki kepada kebijaksanaan seseorang dalam menyampaikan ilmu dia. Ada yang dengki ni tuan-tuan pasal berniaga. Yang ceramah dengki cara ceramah, yang berniaga dengki cara berniaga. Meniaga dekat bazar mara, gerai mara panjang-panjang, sediakan parking, kita parking kedai dia, pi makan kedai gearbox sebelah. Tak masuk kedai dia, marah. Parking depan kedai aku, tapi pi makan kedai hujung. Dia boleh keluar, parking sini, makan sini, makan sana, parking sana. Oh, sudah. Kita tengok tak ada pun tulis parking. Parking sini, makan sini, tak ada pula. Nama pun kedai mara, ha, pun sewa dengan mara je. Pak saya pun ustaz cakap macam tu, pak saya kena kat saya. Reba saya keluar semua. Saya duduk tengok makcik tu pom-pom-pom, reba saya tengok dia. Ustaz, dia pun marah kita parking sini, tak makan kedai dia. Belah. Kedai hujung pun saya tak makan, kedai dia pun saya tak makan. Tapi kedai lain senang. Tu jenis hak dengki pula. Sama-sama meniaga laksa. Dia buat ikan seekor, kita pun seekor. Dia 2 ekor, kita pun 2 ekor. Dia jadi suka bersaing macam tu. Bila kedai tak laku,
kita mula hantar risikan. Kenapa dia orang sedap kedai sana ya? Laksa dia kuah pekat. Rasa isi ikan tu rasa. Maha dia mula buat cerita. Memang pekat lah kalau campur tisu. Tu yang pekat tu. Saya pun boleh campur tisu kuah laksa saya tapi saya tak mau. Tu tisu. Ya kan? Saya menega, saya tahu. Dia gelap macam tu pula. Kita percaya. Lama-lama lingkup kedai makcik tu. Orang tak ada. Kita kesian pada dia, kedai dia tak ada pelanggan. Kita pergi tanya dia, makcik kenapa makcik kedai makcik sekarang tak ada orang. Depa kata makcik buat laksa blend dengan tisu. Makcik tak pernah. Tu teriak depan kita pula. Makcik tak pernah campur tisu. Depa tipu. Itu makcik campur apa? Makcik campur suap kabur ya. Oh sudah tuan-tuan. Patut hitam je pula laksa hang. Ingatkan belacan, rupanya paper tuan, dia blend sekali. Ah sudah tuan-tuan ni. Baik, jadi benda yang hasad ni tuan-tuan, dia merosakkan ketaatan. Dia marah jadi imam. Dia dah tak jadi imam. Dia tak sanggup duduk di belakang imam. Akhirnya dia tak main masjid dah. Padahal main masjid dapat pahala jemaah. Main masjid dapat pahala berjalan, pahala melangkah, pahala kita saf. Wih banyaknya. Tu yang dapat 27 kali ganda tu. Pahala saf. Sah depan, sah belakang. Pahala merapatkan bahu. Wih banyak pahala tu. Pahala dengar bacaan imam. Pahala dengar bacaan imam tu dapat pahala tu. Pahala berwuduk daripada rumah mai ke masjid. Ui, pahala. Oh. Tapi dengan sebab kita ni dengki, tak puas hati. Hari ni kita sembahyang di rumah seorang-seorang. Merosakkan ketaatan. Dua, mengerjakan perbuatan-perbuatan maksiat dan jahat. Berkata Wahab bin Munabbih rahimahullahu ta'ala. Bagi pendengki ada tiga alamat. Ini dia. Apa dia? Tanda-tanda seorang yang dengki. Ada tiga alamat. Pertama, menunjukkan kasih sayang apabila di hadapan. Kalau depan kita lah, puji gila-gila. Datang kenduri kahwin anak kita, pujilah, lawalah menantu hang. Lawanya, segoknya, sajoknya. Tetapi apabila di belakang diumpatnya kita. Hang tak tengok menantu dia macam mana? Jumpa tang mana tak tahu. Lah, apanya tak? Bukan tadi kau puji menantu dia bagus ke? Sajalah ambil hati, dah dia makan peri. Kita pun pujilah dia, tapi aku meluat, aku tengok. Jahatnya orang ni, tuan-tuan berhati-hatilah. Depan-depan kita, dia corner swing. Kalau depan kita, dia boleh buat hentam orang lain. Satu hari, dia boleh hentam kita depan orang lain. Yang ketiga, dia bergembira apabila bala menimpa orang yang didengkinya. Sanya berkata, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah memerintahkan kita memohon perlindungan kepadanya daripada kejahatan pendengki. Dengan perintah itu sudah cukup bagi anda untuk menjauhi sifat dengki. Firman Allah, wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung dengan Allah daripada kejahatan orang yang dengki apabila mereka melakukan dengki. Rupa-rupanya tuan-tuan, dengki ni sampai Allah minta berlindung dengan Allah daripada kejahatan mereka. Mereka boleh buat sungguh tuan-tuan. Bukan sekadar surat layang, surat beracun pun mereka boleh buat. Bukan kata tumbuk, bunuh kita pun mereka sanggup buat. Bukan kata berbohong, mereka cipta benda yang tak logik pun mereka boleh buat. Jahat sungguh tuan-tuan, hasad ni. Allah memerintahkan kita supaya memohon perlindungan daripadanya
untuk menghindarkan kejahatan pendengki, sama seperti mana ia memerintahkan kita supaya memohon perlindungan daripada kejahatan syaitan dan tukang sihir. Buka baliklah surah Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Ada tiga benda yang Allah Ta'ala suruh kita minta jauh. Pertama, syaitan, jin, iblis. Minta. Ada orang hari ni squad mencari hantu. Pergilah. Orang pakai anak elak, ha, minta pula. Dia kata, jom ustaz, kita cari hantu. Tak payah. Ha, buah hantu. Ada orang datang jumpa saya, minta saya berdakwah dengan jin. Ustaz, jom kita ceramah dekat jin. Dengan orang kita dah buat dah, dengan jin pula. Tak payah hampir seorang. Buat dia sorok, ha? Tak balik-balik buat apa. Oh, pelik-pelik oh zaman sekarang ni. Entah. Ajak saya berdakwah dengan jin. Yang kedua, yang kita kena minta jauh, tukang sihir. Bukan kita takut dengan dia, kita berlindung dengan Allah daripada kejahatan tukang sihir. Tuan-tuan tak pernah dengar cerita qori tengah baca Quran, suara tak terbit. Dia tengah duk baca Quran musabaqah, tiba-tiba suara tak ada. Tuan-tuan tak pernah dengar cerita pengantin sampai Tok Qadi tu letak kepiah tak serban, akad nikah beratus kali tak lepas-lepas. Tuan-tuan tak pernah dengar cerita ke? Orang menegar roti canai, ambil kuah, keluar ulat dalam kuah ni. Jahat tuan-tuan, ahli sihir ni. Sebab tu Allah Ta'ala suruh kita baca ayat ni, mengelakkan daripada sihir. Dan kalau dia buat pada kita pun, kita dapat tangkis. Dan yang ketiganya, dengki. Rumah tangga boleh bercerai bila ada orang dengki. Jawatan boleh hilang bila ada orang dengki. Bisnes boleh jatuh bila kita dengki. Nama yang mulia boleh jadi buruk bila ada orang dengki. Maka lihatlah betapa banyaknya kejahatan dan fitnah pendengki, sehingga Allah meletakkan martabat pendengki sama dengan martabat setan, martabat tukang sihir. Sehingga tiadalah yang dimohonkan pertolongan dan dimintakan perlindungan untuk melindung kejahatan pendengki kepada Allah. Minta kepada Allah supaya lindung kita daripada tiga orang. Salah satunya tuan-tuan, orang dengki. Hui, bangga siapa yang dengki. Setara setan, setara dengan ahli sihir. Sampai Allah suruh berlindung dengan dia supaya selamat daripada tiga ni. Jadi tuan-tuan, begitulah buruknya kesan daripada orang yang buta hati dia, yang buruk perangai dia dengan sebab dengki. InsyaAllah kita akan baca lagi tiga lagi tanda-tanda ataupun kesan daripada orang yang hasad. Mudah-mudahan Allah memberkati kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa malam besok di rumah masing-masing. Jam 9 malam, TV Al-Hijrah, siaran secara langsung. Wallahu a'lam.